Umpamanya
kita umat Islam diajarkan untuk berbicara sesuatu yang bermanfaat. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi Muhammad, falyakul khairan aw yasmut. Orang yang dia beriman kepada hari kiamat, hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau ini enggak baik, falyasmut, maka dia diam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebagaimana bulan kemarin saya ceritakan, bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini di mulutnya ditaruh batu. Kenapa dia taruh batu? Karena dia tidak mau sesuatu yang dia ucapkan, yang dia omongkan, itu menjadikan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hisaban di akhirat nanti. Oleh karenanya, hati-hati dengan perkataan kita. Di dalam kitab surah Taufik ada yang namanya murtad dengan ucapan kita. Makanya oleh karenanya ini hati-hati kita mengatakan tentang masalah agama. Agama jangan dipercandakan, agama jangan dimainkan, sebab agama yang paling benar, agama yang paling lurus, agama yang selamat adalah agama Islam. Innal dina indallahi al-Islam. Kita masuk kepada tema yang pertama. Apa itu Islam? Al-Islam menurut syariat adalah al-inqiyadu bi ahkami syar'iyyah. Islam itu adalah tunduk pasrah dengan hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk sholat, maka kita kerjakan sholat. Kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, maka kita keluarkan zakat. Kita diperintahkan untuk puasa, maka kita hendaklah di bulan Ramadan kita untuk melaksanakan puasa. Kita diperintahkan oleh Allah untuk haji ke Baitullah, maka laksanakan. Ini adalah syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab ini dijelaskan, saya membawa kitab yang mana ini kitab yang dikarang oleh ulama besar Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, yang dinamakan dengan Risalatul Jami'ah, dan disyarahkan oleh ulama kita, ulama Indonesia kita, dengan nama kitab Bahjatul Wasail fi Sharh Masail, yang dikarang oleh ulama besar di Indonesia yang bernama Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, yang ada beliau tepatnya di Banten, Asy-Syafi'i. Yang mana beliau, saya ceritakan sedikit, ini Al-Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama yang istimewa, ulama yang sangat besar yang diakui di kota Mekah. Dan beliau dimakamkan di Ma'la. Di Mekah ada Subaika, ada Ma'la, beliau dimakamkan di Ma'la. Suatu ketika ini makam beliau di Ma'la ini sering, karena di makam-makam Mekah ini kalau orang sudah 3 bulan, maka dia digali semua apa namanya tengkoraknya, debu-debunya dikumpulin, dimasukin mayat yang baru lagi. Tapi subhanallah, ulama Indonesia ini, Asy-Syekh Nawawi Al-Bantani ini ulama yang sangat luar biasa. Setiap digali kuburannya sampai sekarang, waktu itu saya 2016 masih belajar di sana, itu ketika digali subhanallah, beliau enggak jadi debu, masih utuh jasadnya. Karena kenapa? Karena beliau setiap harinya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau banyak karangan kitabnya. Di antaranya kitab Salah Safinatun Najah, yaitu Kasyifatus Sajad. Ini Kasyifatus Sajad daripada karangan beliau, yaitu Asy-Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan subhanallah, ketika ada di mana ini, beliau bikin orang Saudi bikin apa namanya tangga, bikin jalan di atas makamnya Asy-Syekh Nawawi Al-Bantani.
Setelah dia berangkat dengan muridnya, muridnya dipakaiin imam, muridnya dipakaiin gamis, muridnya dipakaiin jubah, dan berangkatlah ke Mesir. Tugas kata saya Nawawi al-Bantani ditukar tugasnya. Ini orang Mesir belum kenal dengan wajah saya Nawawi al-Bantani. Akhirnya beliau datang ke Mesir berdakwah. Subhanallah, pakaian saya Nawawi al-Bantani dikasihkan kepada ajudan dan muridnya. Sedangkan pakaian muridnya dipakai oleh saya Nawawi al-Bantani. Tiba-tiba datang ke tempat ajaran, di situ sudah hadir banyak orang untuk menunggu saya Nawawi al-Bantani. Tiba-tiba ini muridnya dipakaikan bajunya saya Nawawi al-Bantani. Ketika itu muridnya duduk di tempat untuk mengisi pengajian, tatkala ada satu orang ulama Mesir di depannya, ulama-ulama semuanya yang megangin sendal, yang jaga di belakang itu saya Nawawi al-Bantani, tapi yang isi di tempat tausiah muridnya saya Nawawi al-Bantani. Suatu saat di jalan cerita tersebut, di jalan kitabnya, ada satu ulama Mesir, dia bertanya kepada saya Nawawi al-Bantani, dia kira yang duduk di depan ini saya Nawawi al-Bantani, padahal yang duduk di depan ini muridnya saya Nawawi al-Bantani. Ada satu pertanyaan yang ini muridnya tidak paham apa pertanyaannya dan jawabannya pun tidak paham. Tiba-tiba muridnya ini dengan cerdas dia katakan, ini pertanyaan bisa dijawab dengan murid saya yang di sana. Dijawab langsung dengan muridnya, padahal itu bukan murid yang melainkan beliau adalah Syekh Nawawi al-Bantani. Tiba-tiba dijawab oleh muridnya dengan jawaban yang luar biasa, sehingga semua ulama Mesir mengatakan, ya Allah, ini muridnya aja bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para ulama, bagaimana dengan Syekh Nawawi al-Bantani? Padahal beliau ini ulama-ulama terdahulu ini masyhur. Enggak kayak ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama terdahulu ini masyhur. Mereka tertutup kewaliannya, mereka tertutup keilmuannya, mereka beribadah kepada Allah tidak ingin dilihat orang lain, karena sesungguhnya yang memberikan pahala kepada hamba-hambanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kitabnya saya akan baca. Di sini judulnya Arkanul Islam Ikhwan Satu. Jadi kita masuk kepada tema kita, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Arkanul Islam Ikhwan Satu. Jadi rukun-rukun Islam itu ada lima. Ustaz, ada yang mengatakan orang Betawi biasanya bangga ada lima. Rukun Islam itu ada lima. Kira-kira Pak jawab, rukun Islam itu ada lima apa ada enam? Jawab semuanya, ada lima apa ada enam? Lima, yakin lima? Ya, lima. Ada dulu saya ditanya, rukun Islam itu ada enam? Saya jawab, ada lima. Dia jawab, ada enam. Yang keenam memang apa? Yang keenam kata dia kayaknya ini bercandaan dengan Betawi. Yang keenam itu, yang kelima kan haji ke Baitullah. Terus kalau lu haji emang lu mau tinggal di sana aja, lu pasti balik lagi. Lu lagi ke enamnya balik haji, karena di rumahnya ada istri dan anak-anak. Ini bercanda orang Betawi biasanya. Kita harus paham di dalam hadis Nabi Muhammad, rukun Islam itu bunyian Islam apa khamsin. Rukun Islam itu semuanya ada lima. Yang pertama syahadat an la ilaha illallah. Yang pertama yaitu syahadat an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Ini bagi mereka yang belum masuk Islam. Bagi mereka yang hidup kafir kemudian dia masuk Islam. Seperti contoh ada orang masuk Islam. Jadi kalau bapak-bapak ada teman bapak-bapak orang kafir ya, non muslim pengen masuk Islam, jangan dilama-lamain pak. Nanti ya masuk Islamnya keburu saya. Kalau ada orang non muslim yang mau masuk Islam, islami dulu. Karena kalau kita tidak mengislamkan dia, kita dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada non muslim pengen masuk Islam, udah tinggal baca aja syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, nanti kalau dia pengen sempurna, baru kita bawa ke tempat-tempat orang saleh.
Ada seorang orang Amerika, ya, namanya Jesus apa-apa, aku gak paham. Sebelum masuk Islam, dia belajar ke semua agama. Semua agama dia pelajari. Dan seketika itu dia pengen mendapat hidayah dari Allah masuk ke dalam Islam. Pas mau masuk ke dalam Islam, sebelum dia masuk ke dalam Islam, dia pelajari terlebih dahulu. Dia lihat buku-buku Islam, Al-Quran, semuanya kitab-kitab Islam dia pelajari, sehingga dia duduk di semua negara, di semua tempat. Itu kata dia, orang Islam itu bukan mempraktikkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka hanya membaca Al-Quran, tapi mereka tidak paham dengan Al-Quran. Mereka hanya dengan suara bagus, dengan sering kumpul membaca Al-Quran, Wal-Quran yal'anuh, tapi Quran melarang mereka karena mereka tidak tahu, tidak paham dengan Al-Quran. Makanya saya suka orang yang ketika berangkat haji, tiba-tiba ada imam, ya Imam Sudes atau Abdul Rahman Sudes atau yang lainnya, mereka kalau baca Al-Quran itu menangis. Ada waktu itu saya pernah jadi mutawif, ada semua jamaah di belakang, tiba-tiba dia nangis juga. Lagi sholat nangis batal. Lagi sholat nangis tidak boleh. Kalau kita tidak paham dari mana Al-Quran. Ini orang nangis. Kata saya orang Indonesia pintar-pintar semua. Imamnya nangis di pun nangis. Setelah keluar dari pada sholat, saya tanya, itu sholat bisa? Ibu-ibu, mohon maaf. Ibu tadi kenapa nangis? Kata dia, saya nangis Ustaz. Saya tidak punya anak kayak suara seperti ini. Ini jangan sampai seperti ini. Kita orang-orang Arab mereka menangis karena mereka paham dengan maknanya. Karena di dalam Al-Quran itu ada cerita tentang kesenangan, ada cerita tentang adzan Allah, siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ada orang kembali lagi, orang yang non-Muslim masuk kepada Islam, seketika bapaknya akan hukum. Pertama yang harus bapak lakukan, syahadatkan dulu dia. Nanti udah dia syahadat, kita baru bilang. Antum harus datang ke mana? Harus datang ke tempat ulama-ulama nanti saya ajak supaya lebih sempurna lagi. Makanya saya punya guru, yang guru ini menceritakan ada seorang kafir, orang kafir di Amerika yang dia mendalami tentang Islam sebelum dia masuk Islam. Banyak di negara-negara, semua negara dia sudah singgah, sudah duduk di dalam negara tersebut termasuk Indonesia. Kata beliau, tapi tatkala ada satu orang soleh, dia bertanya, saya mau masuk Islam, tapi kenapa orang Islam ini enggak mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran? Padahal kalau dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, Islam ini akan jaya, Islam ini akan bahagia. Karena banyak sekarang ini orang yang ngaku Islam, tapi dia mengingkari daripada keislamannya dengan perilaku dia, pekerjaan dia, saudara sekalian. Akhirnya ada orang soleh menunjukkan, kalau begitu kamu pengen tahu Islam yang sesungguhnya, yang mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, kamu berangkat ke kota Tarim Hadramaut. Pas dia berangkat ke kota Tarim Hadramaut, pas waktu itu ditunjukkan di 2005 ini ke Darul Mustafa. Pas datang ke Darul Mustafa, bertemu dengan ulama besar dari Allah, Al-Habib Umar bin Habib. Pas dia masuk ke dalam kota mereka mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya al-ilmu yamaniyu, ilmu itu datangnya dari kota Yaman. Nabi Muhammad sebelum wafat, semua keluargaku bakal berada mereka di kota Yaman. Maka Yaman ini, makanya sungguh beruntung, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, sungguh beruntung orang yang pernah menginjakkan kakinya ke kota Yaman, yang di mana di Yaman tersebut ada yang namanya kota itu kota Hadramaut. Ketika menginjakkan kaki kita, maka keuntungan yang sangat besar. Karena di kota Yaman ini anak-anak kecil umur 5 tahun, anak-anak kecil umur 10 tahun, mereka kalau duduk di madrasah, mereka kalau duduk di warung, semuanya memegang Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Bapak datang ziarah ada setahun sekali di bulan Syawal.
jabur, jabatin, nunggu pelanggan-pelanggannya di warung, mereka semuanya dalam keadaan gulung membaca Al-Quran. Coba kita lihat di tempat-tempat kita, semuanya warung-warung ini penuh dengan kemaksiatan Muhammadan, karena mereka penuh dengan kemaksiatan. Tidak pernah ada yang warung disetel apa namanya, disetel murattal tentang Al-Quran. Ini sudah jarang, saudara-saudara sekalian, yang mereka setel, yang mereka nyanyikan di warung-warung ini, di kafe-kafe, semuanya musik, semuanya menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang punya orang muslim, dengan harapan dia kalau ada musiknya, ini warung bakar api. Jarang sekali warung memakai Al-Quran, tapi kalau di kota Tarim, ini warung Subhanallah. Semuanya yang duduk menjaga warung ini baca Al-Quran, karena mereka menamalkan daripada ada yang ada di dalam Al-Quran. Dan warung ini Subhanallah, kalau sudah masuk setengah 12, mereka warung semuanya tutup di kota Hadramaut. Semuanya tutup, mereka kumpul di masjid sampai jam 1. Mereka habis wirid, mereka habis berdoa, membaca Al-Quran bareng-bareng, bikin halaqah, bapak-bapak ini bikin halaqah, bikin bacaan Al-Quran. Jam 1 lagi baru mereka dibuka. Dan Subhanallah, warung-warung di Tarim, kalau bapak masuk ke kota Tarim Hadramaut, jalan aja perempuan malam hilal itu beda, nggak kayak kita campur di pasar. Ini ada pasar perempuan, ada pasar laki-laki. Ini yang mana? Ini yang mana diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu, ini orang Amerika masuk Islam di tangannya Habib Umar bin Hafid, sebab kota Yaman, kota Tarim ini mengikuti daripada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka mempraktekannya apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan seketika itu syahadat di hadapan guru besar Al-Habib Umar bin Hafid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus kemudian itu yang pertama. Jadi kalau kita alhamdulillah pada kita mah enggak minta pengen jadi orang Islam, enggak minta sama Allah, kita mah berani langsung masuk Islam. Kita mah dilahirkan sama ibu kita langsung masuk Islam. Kita mah enggak capek. Makanya kalau ada orang muslim mau masuk Islam, kasih kita punya duit, kasih kita punya pakaian, jangan ambil keuntungan dari mereka. Justru kita harus senang dengan orang muslim yang mau masuk Islam. Kita kasih, kalau kita punya duit kita kasih. Makanya di dalam zakat tadi kita bakal jelasin, ada yang namanya di dalam zakat, ada yang namanya orang yang mendapatkan ini, yaitu orang-orang yang mu'allafah baina qulubihim. Mu'allaf, makanya kalau ada orang muslim baru masuk Islam dipanggilnya apa? Mu'allaf. Dipanggilnya apa? Kalau ada orang muslim masuk Islam dipanggilnya siapa? Mu'allaf. Ada namanya mu'allaf. Tapi ketahuilah, sebenarnya nama mu'allaf ini dari siapa? Mu'allaf ini semuanya ada orang kafir atau orang muslim masuk Islam, kita namai nama ini mu'allaf. Ini apa ada di dalam Al-Quran? Apa ada di dalam Sunnah orang muslim masuk ke dalam Islam dipanggil mu'allaf? Tahukah mu'allaf yang sebenarnya apa? Mu'allaf yang sebenarnya yang mereka keimanannya lemah, itu mu'allaf yang sebenarnya. Kita bisa dipanggil mu'allaf juga kalau keimanan kita berkurang, itu namanya orang mu'allaf. Tapi orang-orang yang muslim kalau masuk Islam ibadahnya lebih apa namanya, lebih luar, lebih memperhatikan orang yang udah Islam dari lahir atau orang yang baru masuk Islam. Kira-kira yang rajin ke masjidnya orang-orang yang baru masuk Islam apa orang-orang yang muslim dari lahir? Orang yang baru masuk Islam. Makanya pernah guru saya ini ada orang masuk Islam di Jakarta, ada nih hati-hati, ada orang muslim ini yang dia menjadikan masuk ke Islamannya ini cuma bercanda doang, ya, dengan sebab dia ada jatuh cinta kepada orang atau dengan sebab dia pengen dapat duit doang. Ada dulu guru saya pernah ngeislamin di Jakarta Pusat, tiba-tiba pas ngisi di Bintaro, ini orang ada lagi masuk Islam lagi katanya. Akhirnya apa, guru saya dipanggil, jangan dimain-mainin di Islam. Ada orang yang memang muslim ini kalau masuk Islam cuma pengen dibagi apa doang,
diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini namanya salat. Kalau kita berdoa itu salat bukan salat, tapi menurut bahasa. Ya, jadi bijak menurut bahasa Arab salat itu yaitu berdoa. Tapi menurut syariat Islam, apa itu salat? Salat itu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini namanya salat. Makanya kalau bapak-bapak salat itu takbiratul ihram aja itu bisa minatul najat wa ayyusmi'an kita paham enggak dengan arkan sholat, kita paham enggak dengan purudu sholat. Karena kalau kita paham, enggak bakal datang kehusuan dan khudur kita di dalam sholat. Makanya kalau kita pengen sholat kita khusus, makanya kita ngaji tentang arkan sholat. Insya Allah semuanya di sini paham. Amin ya Rabbal. Kemudian sholat itu wajibnya ini yang sering orang sholatnya enggak sah, khususnya anak makmum. Kita kalau sholat ini kalau yang namanya mengangkat rukul yadain, mengangkat dua tangan ini hukumnya sunnah. Sekali lagi, mengangkat dua tangan hukumnya sunnah. Apa yang wajib di dalam sholat? Mengatakan takbir atau ihram itu takbir, itu takbir, itu kalau kita tuh sering mendengar takbir, apa artinya takbir? Allahu Akbar. Di situ ada kalimat takbir. Takbir jadi di situ berbarengan antara membaca Allahu Akbar dengan niat. Makanya kalau bapak-bapak sholat jadi makmum jangan begini pak, mohon maaf ya. Jadi nggak sah, nggak ada suara lapan Allahu Akbar ini nggak sah sholat. Oh itu di dalam hati, kata ulama bukan di dalam hati, tapi di dalam itu harus terdengar dengan kuping kita sendiri. Jadi bagaimana? Sebelahnya jadi makruh, kalau nyakitin orang jadi dia terpneumonia karena kita takbirnya gede, Allahu Akbar, sehingga dia enggak dapat niatnya jadi haram, namanya mengganggu salat orang. Tapi kalau enggak terganggu ini hukumnya makruh. Jadi kalau kita takbiratul ihram cukup yang terdengar kuping kita sendiri, seukuran bagaimana kuping kita mendengar daripada perkataan Allahu Akbar. Yang namanya mengangkat tangan ini sekali lagi hukumnya sunnah. Bapak-bapak misalkan sholat begini aja, Allahu Akbar, tangannya diapain? Dilurusin, kadang kita begini, ini gak apa-apa. Enggak, apa namanya membatalkan kalau sholat. Jadi jangan di masalah yang ada sholat yang begini, ada sholat yang begini, ada sholat yang enggak begini, ya enggak ditaruh tangannya, kedua tangannya di pusar, itu gak apa-apa. Cuman yang sunnah diajarkan oleh Nabi Muhammad, kalau kita takbiratul ihram itu sambil mengangkat tangan. Dan ketika mengangkat tangan, jangan sampai tangan kita ini melebihi daripada kuping kita, itu makruh. Jadi kalau laki-laki takbiratul ihram ini Allahu Akbar sampai pas dengan apa? Kuping kita. Allahu Akbar. Nah sunnahnya apa? Naruh tangan dua ini di mana? Pas pusar kita, di atas pusar sedikit. Kemudian ininya ditaruh begini. Jangan begini sholat, Allahu Akbar. Ini kayak orang aja namanya. Ya kalau orang non muslim gak boleh. Ini gak boleh sah menurut sholatnya. Sah, cuma ini makruh. Gak diajarin nama Nabi Muhammad. Yang diajarin sunnah Nabi Muhammad ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika imam membaca suratul fatihah, maka kita membaca doa iftitah. Kalau kita sudah selesai baca doa iftitah, maka kita mendengarkan daripada suratul fatihah. Itu akan kalau pengen kita sholat kita khusyuk, bapak.
semuanya kaya-kaya karena yang pertama mereka perhatikan hubungan mereka dengan Allah, bukan hubungan mereka dengan manusia. Apalagi kalau kita sudah mempunyai mobil, rumah dan yang lainnya, tinggal kita rajin sholat kepada Allah supaya harta kita ini bukan harta istidraj dari Allah, melainkan harta ini yang harta ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya ada harta ini diberikan oleh Allah istidraj buat manusia. Apa sih istidraj? Istidraj itu sempurna. Udah kamu dikasih rumah, dikasih mobil, kata Allah dikasih segalanya, tapi kamu bakal dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mereka yang kaya, tapi mereka tidak mau sholat lima waktu. Ini yang terbahaya. Tapi kalau ada orang kaya sholat lima waktu, Subhanallah, yakin harta tetap berkah. Apalagi dia berinfak, bersholat ke masjid, ke pondok pesantren, ke anak-anak yatim. Ini orang kaya yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang kaya yang mereka tidak sholat, ini orang kaya yang akan dikutuk di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat ini harus kita jaga. Sebagaimana di dalam hadis, di dalam ayat kursi, qala Allah azza wa jalla, inna li'abdi alayya ahdan in aqama sholata waqtiha alla u'adzibahu wa an adkhulahu al-jannah bighairi hisab. Ada orang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hamba ini, ya, kalau dia berjanji untuk melakukan salat di dalam waktunya, kata Allah di dalam hadis qudsi, alla u'adzibahu, maka aku tidak akan mengajar mereka yang salat. Jadi kalau sudah salat di waktu, insya Allah hidup kita tenang. Apalagi di zaman sekarang mudah melihat orang yang ke masjid pulang-balik lima waktu aja, khususnya bagi mereka para laki-laki, maka saksikan fasyhadu alaihi iman dengan umami. Saksikan orang itu bertambah keimanannya dan mereka mempunyai iman di dalam hatinya. Tapi sebaliknya, masjid dekat pengajian setiap minggu, mereka tidak datang ke masjid ini, berarti mereka ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kekayaan mereka ini kekayaan yang akan mencelakakan mereka di akhirat nanti. Makanya kata Nabi Allah di dalam hadis qudsi, sesungguhnya hamba yang mengerjakan sholat di dalam waktunya, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan kata Allah di dalam hadis qudsi, wa al-adzina bil jannah bi ghairi hisab. Orang yang memperhatikan sholat maktubah lima waktu dengan di awal waktu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa ada hisab. Makanya Bapak sering baca di surat Al-Ma'un, ya, wa ilul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini neraka wel, Pak, Bu. Neraka wel khusus dikasih buat orang-orang yang sholat. Jadi orang sholat aja dikasih neraka wel. Kenapa dikasih neraka wel? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka mengerjakan sholat di akhir waktu sholat itu. Duhur sholat asar sholatnya setengah enam, maghrib sholatnya jam 7 kurang 6 menit. Ada yang parah lagi, pasti Allah Akbar baru satu rakaat tiba-tiba udah masuk isya. Ini kita akan diletakkan. Harusnya dia sholat, kalau enggak mau ada hisab di akhirat, sholatlah di awal waktu. Kalau bisa, jangan Allah yang nungguin kita, tapi kita nungguin Allah. Jangan Allah yang memanggil kita, tapi kita memanggil Allah. Dengan apa? Sebelum azan kita udah duduk di masjid. Makanya yang wajib, yang makmur di masjid, ini luar biasa pahalanya besar di sisi Allah. Sebab mereka mengikuti daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat di dalam waktunya. Oleh karenanya, kalau bapak-bapak pengen hidup enak, pengen hidup tenteram, pengen hidup indah, pengen semua harta kita nggak dihisab oleh Allah, maka bapak dan ibu sekalian seringlah datang ke masjid. Karena di antaranya orang yang beriman kepada Allah, kata Nabi Muhammad, orang yang masuk masjid pengen balik lagi ke masjid. Bukan begini. Kita mah kalau datang ke satu tempat yang indah, ya, yang makanannya enak, besok kita balik lagi ke sini. Sampai di rumah dibayar-bayar. Tapi kenapa kita masuk masjid ke rumah Allah, kita tak pernah terbayang-bayang di dalam
saya pernah tinggalin sholat. Mumpung kita masih hidup, banyakin istighfar karena Allah mengampuni dosa-dosa kita selagi kita mau kembali kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai begini mainin Allah. Kita mau orang sering mainin Allah. Kita udah bilang kepada Allah, oh, saya kok enggak mau ngelakuin begitu lagi. Tiba-tiba ada kesempatan dia jadi lagi. Ada kesempatan dia mengerjakan pengharaman. Ini memainkan Allah Subhanahu. Tapi kalau kita benar-benar taubat dan nasuhah, maka dosa-dosa kita yakin bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa iqamu zakat, dan yang ketiga mengeluarkan zakat. Ini zakat ini makanya disebut az-zakat an-namah wa tathir. Zakat ini yang rukun Islam yang ketiga. Bapak syahadat, enggak usah syahadat ya, yang ada di masjid ini kira-kira ada yang malam, enggak ada non-muslim masuk Islam di sini ada. Semuanya alhamdulillah kita Islam, semuanya dari kita lah. Nah kita Islam syahadat tidak usah, kita mau udah dari keturunan Islam. Kita yang harus kita laksanakan nomor dua itu sholat. Kemudian yang ketiga zakat. Ya bagi mereka yang sudah lebih hartanya, yang punya warung, yang khususnya yang punya warung, yang punya dagangan, ini wajib dia zakat. Berapa zakat itu nisabnya? Kalau nisab dagangan itu zakatnya sekitar kalau dikurangin ini sekarang 85 gram emas. Sekarang emas 1 gramnya berapa kira-kira? 1 juta? Ah, 1 juta berapa kira-kira? Kurang lebih segitu ya. Kalau misalkan 1 juta, kita hitung 1 juta, saya gak paham. Pokoknya hitung emas sekarang 1 gramnya berapa? Karena saya jarang beli emas, jadi gak tahu. Kalau misalkan kita hitung 1 juta, berarti ketika bapak warungnya ini nyampe 85 juta, maka bapak wajib zakat. Kalau misalkan bapak mau warung buka kafe, buka apa? Buka material atau apa? Kita hitung dari yang bagus hitungnya dengan bulan Hijriah. Bapak buka tanggal 1 Syawal udah Ramadan, bapak buka warung tanggal 10 Syawal misalkan contohnya. 10 Syawal kapan kita wajib mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat ini 10 Syawal lagi. Jadi namanya haul. Zakat ini ada haul. Haul itu maknanya banyak. Ada haul makanya kalau orang ahli sunnah wal jamaah, kalau orang tuanya mati ada namanya haul. Apa sih itu haul? Haul itu 1 tahun kematian bapak saya. Jadi kalau ada ini haul berapa? Haul ke 95 misalkan contoh. Berarti dia kematiannya udah 95 tahun. Ada haul, makna haul ini sekitar, sekeliling. Seperti contoh haul ini alladzi barakna haulahu li nuriyahu min ayatina. Seperti di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Haul itu bisa juga diartikan sekitarnya, sekelilingnya, diberikan keberkahan kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian haul ini jadi bapak buka 10 apa namanya, buka 10 bulan Syawal, maka bapak wajib berzakat lagi 10 bulan Syawal. Kita hitung modal kita dulu 500 juta ya, modalnya nih buka warung nih 500 juta. Kayak teman saya nih kemarin buka apa namanya bunga-bunga yang mahal itu, kembang-kembang yang mahal, kembang apa namanya, janda bolong ada yang kemarin saya janda bolong uang yang ini itu yang mahal-mahal miliar. Ya jualan bunganya orang Jepang modalnya 2 miliar. Itu memang kemarin mahal, belum Jepang pun pokoknya mahal. Ya kalau saya ini modalnya berapa? Saya yang buka waktu itu 2 miliar. Bukannya kemarin, itu kemarin ya, tanggal 1 Syawal. Berarti kamu wajib nanti pas waktu Syawal ini dihitung hartanya semuanya.
usah karena zakat, karena zakat ini ukurannya 85 juta. Kira-kira paham nggak Pak? Paham nggak kira-kira? Karena di sini banyak yang punya usaha, cukup nih biar usahanya berkah ya, biar usahanya berkah dan biar usahanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat terkecuali ada tanah.
Udah haji sekarang, berapa juta ada ya? Berapa? 50. 50 juta. Nah, kita ini orang punya duit, banyak duit juga. Ya, tujuh keturunan gak habis. Dan kemudian terus yang terakhir tema kita adalah
Jadi sekarang segala gerak-gerik, segala perilaku kita diperhatikan oleh Allah. Ada yang namanya ihsan kepada orang tua, ada yang namanya ihsan kepada tetangga, ada yang namanya ihsan kepada orang-orang terdekat kita, ada yang namanya ihsan terhadap lingkungan-lingkungan kita. Jadi ihsan itu dibagi-bagi. Karena waktunya ya habis, insya Allah di waktu yang akan datang kita jelaskan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.